Ketika pasukan apa utusan Roma datang melihat Sayyidina Umar sedang terbaring-baring, ya. Iko raja pemimpin langsung dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngapo? Raja kami di sana di Roma itu di atas singgasana. Ya. Melalui protokoler. Nak nembu raja itu berlapis-lapis. Temu satu, temu dua, terus baru sampai itu. Itu kak lula. Ya. Banyak. Iko Umar terbaring langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikatakan, nanti kalau orang nak bunuh kau macam mana? Nah, kami tidak takut mati. Tidak butuh pengawalan. Tidak butuh. Kami cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ada pengawal? Terbaring tergeletak situ. Kenapa? Tidak ada beda antara rakyat dan pemimpin. Semuanya sama. Sama-sama makhluk Allah, sama-sama hamba Allah. Bahkan kemuliaan mereka ditentukan oleh apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kita di hadapan Allah adalah ketakwaan. Itu standar kemuliaan seseorang. Bukan pangkatnya, bukan jabatannya, bukan duitnya, bukan. Siapa yang paling takwa? Ini yang menjadi standar.